Ngomong-ngomong soal waktu, waktu tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun kepada kita untuk mengulangi sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah kita lewati. Tetapi waktu akan memberikan kita kesempatan lebih banyak lagi untuk kita melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan di diri kita. Maka dari itu, konsep waktu adalah sebuah keadaan yang selalu berjalan, tidak akan pernah berhenti. Dan waktu menghasilkan sebuah kejadian yang sudah terlewati, yang menjadi sejarah bagi kita. Sekali lagi, waktu kita jadikan sebuah pengalaman dan sebuah pencapaian dalam perubahan kita. Dan pada suatu saat nanti kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum bahagia bahwa kamu telah berhasil melewatinya dengan masih semangat, optimis, dan berbahagia. Maka dari itu, yuk kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Tetap semangat, jangan lupa beribadah. Salam Anjay untuk kita semuanya.